Mohon subscribe dahulu supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persiapan Terengganu untuk saingan musim 2023 kini nampak serba berjalan lancar menerusi kehadiran muka-muka baharu. Hasil rombakan telah dibuat. Untuk aksi pramusim kali ini dilaporkan Terengganu telah memilih Thailand sebagai destinasi mereka untuk menguji kekuatan semasa sebelum saingan Liga bermula. Menjelang aksi pembukaan saingan Liga Malaysia pada penghujung Februari ini, ianya dilihat sebagai satu langkah terbaik buat diri mereka mendapatkan beberapa perlawanan ujian sebagai pemanas badan. Selain itu, Thomas Love juga menjelaskan beliau amat mementingkan aspek persefahaman semasa pemain kerana memahami ramai muka baharu menyertai Terengganu kali ini. Kami merancang untuk berkampung di Thailand dalam aksi persahabatan selama seminggu bermula 7 Februari depan membabitkan 4 perlawanan termasuk menentang kelab Liga Division 1 Thailand, Chamburi FC. Bagaimanapun sebelum bertandang ke negara gajah perang itu, kami sudah mengatur beberapa perlawanan persahabatan tempatan termasuk berdepan Kelantan United FC pada 21 Januari dan ke Lembah Kelang pada hujung bulan ini menentang pasukan Kuala Lumpur City FC, Negeri Sembilan FC dan pasukan KL City FC bawah 23 tahun. Kita juga akan atur aksi persahabatan di tempat sendiri bagi memastikan terutama pemain import yang baharu dapat membiasakan diri dengan keadaan padang dan suasana di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi sebelum Liga bermula, kami akan memilih sekurang-kurangnya 23 pemain terbaik untuk bersama pasukan mengharungi kancah Liga Malaysia dan juga Piala AFC, Konfederasi Bola Sepak Asia, kata pengendali Terengganu FC. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini Bola Sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.